Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi golok macan kumbang golsem ini masih buatan Tarsi Jasinga. Baja Barsenso Sepoli, nah, rapi kayu johar natural. Wow, meong. Nah, mantap enteng ini. Nih semi mirror ya, bukan mirror, semi super slim ya, 3 menipis ke ujung, 3 mili, 32 mili lah. Bilahnya kita tes ketajamannya bentar ya. Yang baja Barsenso nih tinggal satu, yang ini yang macan bukan tinggal satu, saya bikinnya cuma satu. Slim banget tuh, seneng lah, pas enteng nih. Kita tes ketajamannya ya. Oke, selesai nih koloknya ya. Tipis Barsenso pala macan maung. Apa sayang? Cantik banget. Masya Allah. Cium dulu sini. Cium dulu sini. Cium. Iya. Cium. Papa. Si bontot. Nah, papa, lihat dadah. Minta uang gak? Aduh, minta uang. Lagi bikin video papa dadah. Halo gitu. Halo. Berapa? Nih. Takut mau jajan. Maaf pemirsa, aduh, ini bikin jajan katanya, nih. Iya. Dah. Iya. Bikin jajan. Iya, dadah. Dadah. Iklan dulu, si bontot minta jajan. Nah, kita tes tisu ya. Nah, kayaknya belum greget bener nih ke tisu nih. Saya ngasahnya buru-buru. Tisu ya. Alah. Oke, selis tisu nih. Plastik. Mulus. Sedap. Kertasnya. Gurih. Golsem Barsenso. Berapa senti ya? Senti, 30,5 senti. 30 lebih 5 dikit. Enteng. Gali johar, gali kiharam. Kalau macan. Mantap. Ntar bikin video yang mana ya? Bohler K340 buat saya pakai, tebas, super tebal. Belum rapi. Sama Sleipner sejengkal 3 jari model jawara. Punya orang Palembang juga. Sembelih belum beres. Modelnya mantep ini kayunya. Oke, nanti saya review. 375.000 baja Barsenso pala macan, murah. Biasanya beli yang jengkol, yang macan mahal macannya. Oke, siap. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.